Halo, hari ini kita mau belajar di kucing sama tikus ya. Kemarin itu kan kita sudah belajar bikin apa namanya kucing, tapi sama mainannya kok masalah ya. Bikinnya itu mainannya kotak sama bikin itu bola kok masalah, sama kucingnya di rumah gitu, kamar. Nah sekarang kita mau belajar bikin kucing, tapi kucingnya itu temennya. Tikus, nah tikusnya kita bikin yang lucu. Kita kan taunya kalau tikus sama kucing itu kan musuhan yang berantem, mau jadi kayak Tom and Jerry. Sekarang kita bikin gambarnya tikus sama kucing berteman. Oke. Nah, pertama-tama kita mau bikin tokoh utamanya itu kucing ya. Nah, kucing itu gampang. Kita cuma bikin lonjong ini ya. Bentuknya itu nggak berlebih banget, jadi agak panjang sedikit. Terus kita kasih telinga, telinganya gampang, cuma gini aja. Begini. Terus bagian tengahnya dihapus. Tengahnya dihapus. Kalau ada yang hilang, nanti kita gambar lagi. Misalnya ini hilang, kita gambar lagi. Kita kasih tengahnya, maksudnya kita hapus itu biar kita bisa kasih tengahnya, dalamnya kupingnya itu ceritanya seperti ini tuh. Oke. Terus kita bikin matanya kita bikinnya gampang aja, gampang tapi imut-imut gitu seperti ini. Jadi bikinnya nggak bulat-bulat banget, agak panjang stick ke bawah ini. Bagian atas kita bikin kilau-kilau begini. Kalau misalnya sukanya aslinya segini tuh ada itemnya, jadi warnanya item gitu, jadi kayak komik-komik gitu. Ini juga sama. Nanti kalau udah diwarnai, ini bisa ditebalkan pakai pensil 8B. Terus kita kasih dia hidung. Hidungnya gampang, gini aja. Seperti segitiga, tapi segitiganya turun ke bawah. Nah. Buat kucing itu gimana? Gampang. Buat kucing itu kayak apa namanya? Kayak burung kebalik. Nah seperti ini. Mau bikinnya senyum gini apa dia buka mulut? Kalau buka mulut berarti bikinnya ini tuh. Terus kucing itu dia punya gigi taring di depannya kecil seperti ini. Ada lidahnya seperti ini. Nah gitu. Terus kalau hari ini misal mau ngajarinnya itu bagian dalam mulutnya mending dikitin aja nih pakai pensil. Nanti kalau udah diwarnai pakai crayon bisa ditebelin pakai pensil 8B. Nah kira-kira kayak gini. Oke. Terus jangan lupa kucing itu dia punya kumis. Jadi kita kasih kumis di sini. 1, 2, 3. Kumisnya itu keluar dari giginya. 1, 2, 3 seperti ini. Oke. Sekarang kita mau bikin badannya. Kalau bikin badannya yang sederhana itu sebenarnya bikin dari lehernya sini ya, dari mata turun ke bawah. Nah turunnya ke sini, kita turunin seperti ini. Terus dia langsung belok. Kita seperti mau bikin buah terong gitu, dia naik begini. Nah kira-kira gedenya tuh segini nih. Oke. Terus kakinya nanti dulu. Kita bikin ekornya dulu. Ekornya ini naik ke atas seperti ini. Seperti huruf S. S-nya kebalik ya. Oke. Sebenarnya ini pilihan sih. Kalau mau dihapus boleh, nggak dihapus nggak apa-apa. Hapus ini. Kalau bisa lebih suka nggak dihapus sih. Nggak aja nggak apa-apa. Kita bikin ekornya tuh agak koreksi sedikit, ada belang-belangnya, tapi belang-belangnya tuh nggak lurus begini. Oke. Nanti jadinya kayak lebah buat tawon. Kita bikinnya belang-belangnya tuh melengkung-melengkung seperti ini tuh. Sampai yang banyak sih segini aja kira-kira, bikin 3 atau 4 tuh. Kalau misal bikinnya mau 4 aja tuh, 1, 2, 3, 4. Oke.
Nah, sekarang kita bikin kaki depannya kucing. Kaki depan kucing itu gini, gampang. Kita bikin dari bawahnya mata ini, turun ke bawah, tapi agak ke tengah sini ya. Kita bikin seperti ini nih. Jadi, lalu begini, terus ke bawah. Nah, ini mending kita hapus dulu, biar gak bingung. Kita kalau dihapus jadi kayak gini nih, oke? Gampang kan? Sekarang kita bikin kakinya tuh bagian jari-jarinya. Ngambil dari tengah sini. Terus kita bikin kayak bulat-bulat gitu. Cuma satu bulatnya namanya ya. Ini aja. Nah, sekarang kita bikin kakinya yang sebelah kanan. Nah, itu kita ngambil dari sini aja nih. Ini kan lurus terus belok ya. Kalau ini kita terus terus aja lurus sampai ke bawah. Stop. Harus sama tingginya. Terus ambilnya di sini nih. Sama ini kita bikin jarinya ambil ke tengah. Terus kita bikin bulat ini. Gitu. Bikin jarinya gitu. Gampang. Bikin aja seperti ini melengkung. 1, 2. 1, 2. Oke. Terus kita mau bikin kaki belakangnya. Nah, kaki belakangnya tuh gimana coba? Kaki belakangnya itu kita bisa dari tangannya sini. Kita bikin lengkungan begini. Oke. Kita bikin lagi lengkungan seperti ini. Nah, ini kan udah ada gini nih. Ini bisa jadi kaki nih. Tinggal kita kasih gini aja. Nah, dibulatin gini sedikit, dibulatin. Oke. Sambung sini. Tuh, jangan lupa nyambungnya harus ke ujung. Nah, jadinya seperti ini nih kalau nyambung ke ujung. Oke. Nah, kira-kira ini udah gak kepake. Kita hapus. Hapus jadinya kayak gini. Wah, kaki itu masih kurang satu. Nanti jalannya gimana? Bisa muter kalau gak ada kaki satu lagi. Kita harus bikin kaki satu lagi. Gampang, bikin aja seperti ini. Lengkungan, lurus. Nah, ini kita kasih sisa sedikit nih. Jadi seperti ini. Nah, itu kalau berkasih jadi gak bisa. 1, 2. Kalau ini jadi gak kelihatan ya. Kalau berkasih jadi gak bisa sih. Kucingnya udah jadi, cuma kucing tuh biasanya bagian bawahnya kalau suka nonton Tom and Jerry itu sini ada perutnya tuh ada tempat yang warnanya beda. Nah, kita bikin gini nih, garis melengkung, tapi sampai sini kita buletin, kita belokin, jadi segini tuh. Mau ada kalungnya gak? Kalau mau ada kalungnya, gampang. Kita bikin lingkaran seperti ini, terus kita bikin garis gini aja tuh gampang tuh gini. Begini ini. Satu. Ini bisa kita kasih temen ini. Ini lonceng katanya. Biasanya kucing tuh kalau pakai kalung ada loncengnya. Nah, terus kita kasih begini nih kalau mau kasih kalung. Dari ujung sini. Ujungnya pas ujungnya sini ya. Bukan di sini, tapi di sini. Terus tetap tarik ke sini. Nah, yang ini juga sama di ujungnya, bukan di sini tapi di sini nih. Tarik ke sini. Jadi dia pakai kalung. Nah, terus tuh bagian belakangnya ini kan sepi kayak ini. Kita kasih kita belang-belang di sini, kasih belang-belang aja. Caranya seperti ini aja. Tuh, 1, 2. Kalau bisa bikinnya 2 aja. Cukup, gak usah rame-rame. Jadinya terlalu rame tuh gak bagus-bagus banget. Malah kayak harimau, gak kayak kucing. Nah, oke. Sekarang kita mau bikin temannya dia. Temannya dia itu tadi apa? Tikus ya. Nah, oh, tikus gampang lagi nih. Tikusnya tapi jangan tikus yang kayak curut gitu ya, tajam gitu. Sekarang kita mau bikin tikusnya yang lucu-lucu aja. Terus kalau tikus kan ukurannya pasti lebih kecil dari kucing, oke? Okay? Nah, berarti sekarang kita bikin kepala itu bulat sebesar ini. Nah, tapi nggak segede kucing ya, segini aja. Biasanya kan tikus tuh kecil gini ya, kecil banget. Tapi kan kalau kita bikin kecil nanti warnanya susah. Nah, kita bikin agak gede aja gini. Ceritanya tuh kucingnya tuh bosnya kucing, bosnya tikus. Nah, kira-kira gini nih. Nah, gitu, oke. Nah, gini nih kira-kira gini nih. Terus kita kasih telinga. Kalau tikus tuh telinganya gampang, cuma kayak bulat gini aja nih.
bulan setelah di sini. Nah, misalkan ukurannya sama ya, gedenya harus sama. Oke. Okay? Sekarang kalau tikus itu kalau di Mickey Mouse itu enggak ada tengahnya gini nih, tapi kalau di Tom and Jerry ada. Kita kasih aja. Tuh begini. Oke. Okay? Terus nanti kita mau kasih hidung dulu. Hidungnya tuh bulat gini. Terus kita kasih pipinya, pipinya begini. Nah, kita bikin matanya dulu ya. Matanya sama kayak matanya pusing itu. Gini. Nah, di sini kita kasih kilau. Seperti itu. Oke. Sini kita akan. Nah, terus kita bikin mulutnya, mulutnya sama kayak kucing sebenarnya. Jadi bentuknya cuma gini-gini aja. Cuma kalau tikus itu dia punya gigi panjang banget di depannya. Jadi kita bikin giginya tuh gini nih. Tuh. Terus kasih tekan setengah gini. Tuh, jadi kayak SpongeBob gitu loh. Terus sekarang kasih itu. Oh iya, kalau tikus itu dia punya kumis juga loh, sama kayak kucing loh. Tapi kumisnya enggak di luar itu, kumisnya pas di pipinya sini nih. 1 2 3. 1 2 3. Tuh, oke. Okay. Sekarang kita mau bikin badannya tikus. Kalau badannya tikus, gampang. Kita sini aja. Tuh. Bikinnya tuh kayak air netes gitu ya, tapi nggak ada tetesannya. Nah, begini. Nah, kita mau bikin kakinya dulu aja. Tangannya nanti. Kita bikin kakinya. Kakinya gampang. Cuma bikin kayak garis melengkung gini aja. Nah, terus diginiin. Kita ke atas. Nah, ya, satu. Sekarang yang kanan. Kita bikin lengkungan seperti ini. Stop. Kita bikin set seperti ini. Naikin ke atas. Nah, begitu. Sekarang bikin tangannya gimana? Gampang. Dari ujungnya ini ya. Ingat dari ujungnya sini. Bukan di sini. Bukan di ke bawah. Lihat di ujungnya sini. Kita bikin lengkungan seperti ini. Tuh. Nah, terus kita ambil dari bawahnya sini nih. Dia dari besar ke kecil. Ingat ya. Sekarang kita bikin tangannya tuh ini bulat. Kenapa bulat? Nanti kan kita mau bikin jari-jarinya. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin jempolnya. Jempolnya tuh bikinnya melengkung seperti ini. Kita lakukan jempolnya kita, jadi kita jempol ini sama jari yang lain, sama jari yang ini misah tuh. Dia beda jaraknya jadi. Jadi jempolnya kalau kita bikin di sini, jari-jari yang lainnya itu di sini nih. Nah, tapi karena ini kan kita mau salaman ya. Nah, jadi kita bikinnya segar-segar gini aja. Tuh. Mau bikin 4 atau 5 sama aja. Kalau karton itu biasanya nggak mesti harus 5, 4 juga boleh. Bagian sini ya. Nah, begini nih. Oke. Nah, untuk bagian sini sebenarnya boleh sih dihapus. Biar nyambung gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dihapus gak bisa. Boleh. Tapi ini pilihan sih kalau yang di sini. Nah, dihapus boleh, gak dihapus gak apa-apa. Kalau yang satu lagi, itu kita bikinnya ini aja. Bawah. Nah, ini ambil sama di tengahnya gini. Nah, bawah sini. Bikin bulat. Nah, kita bikin jempolnya aja seperti ini. Oke. Okay. Nah, terus kita sekarang, oh ya ini mau dihapus juga boleh nih. Sekarang kita bikin sama kayak kucingnya loh. Jadi kucingnya kan ada gini ya tengahnya. Kita bikin kita kasih tengahnya di perutnya. Nah, oh nyambung ya. Terus kita sekarang bikin ekornya. Ekornya tuh di sini aja kita. Jadi seperti es juga masuk melubungin belok-belok gitu. Terus bikin tajam ujungnya. Oke. Tapi kalau tikus itu dia punya ciri khas kalau ekornya tuh ada belang-belangnya gitu nih. Belangnya tapi nyambung-nyambung tuh ada kucing lagi. Nah, tuh sekarang jadi kucing dan tikusnya. Oke.
Nah, untuk pewarnaannya kita nggak pakai video karena kalau pakai video nanti lama. Terus kayaknya agak-agak bingung juga dong kita kalau untuk pewarnaannya nanti bikinnya pakai tanda aja ya kayak kita biasanya les. Nah, tandanya nanti dikasih di gambarnya ada bentuk warnanya, ada kayak G1, G2, G4 misalnya, ada kayak G1, G2. Nah, itu lebih enak warnanya kalau pakai gitu karena nanti lebih ngerti dari mana ke mana warnanya. Oke. Okay? Sekarang